kita sedia maklum lah, Terengganu ni dia tak boleh lari daripada aqua selain daripada agro. Jadi dengan penekanan satu lagi sumber industri ekonomi negeri Terengganu, kerana dalam Majlis Ekonomi Negeri Terengganu ataupun MENTI, kita beri penekanan kepada apa ni, projek kepada agro dan juga aqua dalam aspek pertanian. Dan lebih-lebih lagi Terengganu sekarang ini kita lebih fokus untuk kepada nak memperbanyakkan pasar-pasar tani. Dan pasar tani ini kita akan beri penekanan adalah pasar-pasar yang dijual secara direct lah, secara terus daripada pengusaha, bukannya daripada orang tengah. Jadi kerana itu kita memerlukan bahawa lebih ramai lah entrepreneurship kita ataupun pengusaha-pengusaha yang terlibat secara langsung dengan pertanian dan juga aquaculture ini. Jadi saya ucapkan tahniah lah dengan konsep aquaculture dan ada konsep restoran terapung. Jadi dengan tidak secara langsung ada satu networking yang baik lah, satu jalinan yang baik di antara mengusahakan aqua dan seterusnya memproses aqua tersebut. Ini juga ada satu kaedah di mana yang kerajaan sedang laksanakan melalui konsep one stop center ataupun melalui penjualan secara langsung. Jadi dengan tidak secara langsung pengusaha di sini boleh memasarkan ikan yang dia bela ini tadi melalui konsep menyediakan kepada pelanggan-pelanggan yang datang mengunjungi restoran ini. Jadi dua dalam satu. Jadi pelanggan pun boleh beli secara langsung dan boleh juga menikmati masakan yang dihasilkan daripada konsep pengusaha yang dah dilaksanakan. Ini adalah satu program yang kita kenali sebagai NBOS ataupun National Blue Ocean Strategy, iaitu kita menambah nilai atau value added kepada perkara yang sedia ada. Ini juga adalah konsep cara lama, dimensi baru. Jadi cara kita ternak, lepas tu kita pasarkan, melalui kita jual dan juga kita menyediakan masakan. Ini adalah package yang amat sesuai dengan konsep transformasi Terengganu Baru.